sana. Makanya 41.000. Tenang aja, AI kan bank Swiss. AI. Boh. Boh. AI bank Swiss kan. AI. Ya bank Swiss, AI. Enggak usah. Enggak usah pusing, salit AI. Kan. Ya emang gak usah ngomong, dia kan pasti ngasih. Kalau orang itu kan pasti ngasih, kita mah. Ya kalau dia masih ada. Ya kalau nggak ada kita WA. Wait. Ya. Kita WA, kita minta. Ayo mana? Dia juga kan cari uang sendiri. Ya iyalah, sama lah. Ini nyari uang sendiri. Lakinya juga nyari uang sendiri. Ini si ibu gimana nih? Belum ada kabar-kabar nih dari yang kemarin, guys. Dari hari ini, guys. Waduh, Bu, Ibu. Halo, Bu. Selamat siang. Gimana, Bu? Sehat? Sehat, Bu? Mantap. Iya. Kedengarannya suaranya agak-agak bindeng nih, Ibu nih. Kayaknya lagi banyak masalah atau gimana. Iya. Itu kan yang kemarin aku udah nanya sama Ibu kan, "Duh, Jingtau gimana? Kok belum dapat-dapat nih freight-nya? Apa lagi pada padat apa gimana jadwal?" Oh gitu, iya. Emang nggak bisa pakai yang punya si itu, si siapa namanya, pabrik. Oh, jadi ntar kalau misalkan kita LC gimana nih, kalau LC letter of credit kan biasanya mau pakai punya dia, bisa pakai punya dia. Oh. Iya ini. Oh, terus nanti. Iya, dari Jawa Tengah ya. Jawa Tengah berarti ke Tanjung Mas aja ya lebih enak ya. Nggak usah di Perak, Bu. Dia kan internasional. Oh, benar nggak, Bu? Yang deket aja sih, kalau menurut saya. Oh. Dia daun jatengnya di mana ya? Jawa Tengahnya di mana dia? Boyolali atau di mana? Dia masih abu-abu ini orang nih. Oh, mencar, jadi dia. Kalau staffing ini pasti lama punya ini. Oke. Nah, apalah. Gitu ya. Tanjung Mas ya. Ntar untuk kasih tahu berapa kepastiannya gitu kan. Biaya undernamenya. Oh, banyakin aja. Oh iya sih emang. Benar. Sesuai HS code-nya ya, sesuai HS code-nya ya. Yang terdaftar. Kalau saya mah dulu mah perdagangan besar aja saya bikin. Dulu saya bikinnya perdagangan besar, dulu boleh, dulu tembus. Sekarang udah nggak tembus itu, bisa nanti dibuang barang kita. Iya sih. Iya, karena. Iya, benar sih, dari pertanian. Kalau dari yang ini bisa gak ya? Apa namanya? Dari sekarang teman tuh di Surabaya. Ibu coba tanyain aja sama dia, bisa gak dipakein dia. Tapi dia juga kayaknya kelompok tani deh. Kayaknya ya. Tapi kelompok tani yang udah ekspor. Saya ada kontaknya nih, kalau ibu mau coba tanyain. Namanya Bu Sofia. Dia lokasi sebenarnya di Samarinda, Jawa Timur. Jadi sebenarnya di Samarinda, di Kalimantan sana. Tapi dia punya kantor itu ada di Surabaya juga, gitu. Ya kali-kali dia mungkin mau pinjemin gitu kan. Kali aja. Coba deh. Soalnya, iya, mendingan gitu kalian. Dia sih bukan logistik. Dia bukan logistik. Oh. Iya. Emang jelas ya. Tapi kalau letter of credit gimana, Bu? Dari pihaknya si buyer, si seller. Seller ini gimana dia? Apa seller ini boleh atau enggak atau gimana? Letter of credit kan barang udah LC. Nah, iya, bisa nyangkut ya.
Ya. Oh iya ya. Oh, yang di dia benar. Oh iya ini boleh ini. Ini yang ini aja nih Mas Egena. Berarti nih si Bu Widya ini boleh dah. Dia juga sebenarnya punya kacang hijau sebenarnya Bu ya. Punya. Tapi dia bilang gini, permintaannya nih harus ibaratnya valid. Nah, sedangkan buyer saya ini kan suka valid enggak valid kalau saya bilang. Saya misalnya bilang, "Ya udah nih, ini ada barangnya nih." Dia tiba-tiba nanti ngomong sama saya, "Ah, kamu terlalu kecil jumlah yang kamu punya." Terus saya ngomong sama dia, "Yang maunya berapa?" Saya bilang kan. Tapi dia selalu bilangin maunya di atas ratusan ton. Nah, makanya saya bilang biar valid, ya kan, kamu bikin aja deh surat pesanan order. Jadi biar saya bisa matching sama si sellernya. Jangan sampai ngegantung nih. Ntar kalau misalnya udah mau berangkat, ternyata ngegantung kan jadinya bayar nggak bayar, bayarnya jadi bingung gitu loh. Eh sorry, sellernya jadi bingung. Udah disiapin barangnya, tapi begitu. Ya coba deh, saya kasih ini kontaknya. 40, saya bilangin 40. Oh, 40 yang 26. Oh, 22, kalau 20. Oh, 20 feet bisa 23 ton. Oh. Iya, berarti. Oh. Ya 20 feet aja kalau gitu ya. Iya jadi lebih murah ya. Iya ya. Iya ya, benar sih. Buat yang dry ini ya. Coba gini, ya udah. Iya masuk ya 23 ton ya. Saya kalau pengalaman saya kan iya, kalau pengalaman saya kan biasanya 20 feet itu bisa masuknya cuma 14 ton ya, setahu saya. Soalnya kan selain berat dia juga karungnya lumayan besar. Tapi kalau memang ibu ya tergantung packaging. Kalau 40 berarti bisa masuk berapa tuh? Bisa masuk 43 ton ya? Oh. Iya ya. Kalau 40? Oh, 26. Cuma beda 3 doang ya? Oh. Oh, 20 aja ya. Ya udahlah 20 enggak apa-apa 20. Oh, udah 20 aja, Bu. Soalnya kalau Ibu bilang tadi bisa, make sure lagi deh mendingan. Ya make sure lagi. Terus Ibu bikinin quotation. Iya sih, bikinin quotation ya antara. Oke. Tanjung Mas aja ya. Kan dia Jawa Tengah nih. Oke. Jawa Tengah. Ya udahlah kalau gitu, Bu. Makasih ya. Ini saya kasih nomor telepon. Kontainer dia bilang mahal, Bu. Mahal dia bilang. Abis itu saya nanya target price-nya berapa, dia malah bilang di bawah itu, tapi nggak dikasih angkanya. Padahal saya nungguin jumlahnya ya, berapa harganya yang dia mau gitu kan ya. Jadi tinggal saya nawar aja sama ibu, misalnya dia maunya 28 atau 25 atau berapa kan jelas gitu kan. Tapi ini kan dia nggak ngasih tahu. Belum ngomong. Misalnya dia ngomong 28, 25 kan setengahnya tahu kan targetnya berarti segini. Tapi karena dia nggak ngomong, saya ngajuin harga aja gitu loh. Saya telepon, gini nih, miss, ya kan, tapi kata dia, masih terlalu mahal, kata dia, oh ya udah deh, nanti ntar saya skip dulu deh harga ini, saya bilang, kalau gambar sih bagus sih, kalau saya lihat, oke deh Bu, gitu aja, makasih ya, yuk Bu, mari Bu, jadi kayak begitu guys, negosiasinya ya, handal sekali, ibu, ini handal sekali ya, ya ibunya, lulusan dari Jerman guys, Jerman University, gitu. Ya mungkin ya, mungkin nggak mungkin sih, tapi kan segala sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin guys. Guys, kita klik dulu nih, klik, mana ya? Oh dari sini guys, aku juga lupa loh guys, bisa-bisanya aku bisa lupa begini, mungkin karena umur ya, udah umur, mana ya? Gue yang ini guys, ini. Udah aku lupa. Ya, abeng guys. Abeng.
Atau kita kontak aja orangnya si Gimblong ini. Masih ringing, ringing. Ini artinya dia masih beres. Jualan minyak gua jadinya asli. Berapa nih kita kasih harga? 16.000. Eh, 16.000 lagi. Les, kita ngarang-ngarang mereknya. Oh ya guys, ngomong-ngomong guys, nanti malam aku bakalan mampir ke salah satu toko di daerah sana ya guys ya. Ya aku gak tahu juga sih, soalnya belum dikasih alamat. Tapi kalau misalnya dikasih alamat, aku bakalan berangkat cuy. Tunggu dikasih alamat aja ya. Alamat ini yang paling penting, kalau kita gak dapet tujuan ya. Oh, tujuan pusing guys, nanti yang ada. Oh si ini aja sih, sebenarnya itu kemarin si ribet guys. Harry Tidar, namanya Harry Tidar. Dia yang punya itu bro, dia yang punya. Gimana cara nyarinya? Gue tinggal komen aja di dia nih guys. Kalau di komen nanti bakal dijawab biasanya guys. Harry, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Oh dia yang konen ini justru nih yang lagi ngerekam. Jadi guys, kita bakalan lanjut lagi makan dulu aja kali ya. Lagi ya guys. Perut udah meriang-meriang ini, merindukan kasih sayang. Jadi lebih baik kita makan dulu, setelah makan kita telepon si Harry. Setelah Harry ini kita telepon, kita dapat harganya, kita pastikan orangnya, dan kita langsung berangkatin cuy. Kalau nggak berangkatin, susah juga ya. Atau enggak kita pakai shopping aja kali ya, shopping kan bisa ya. Baru ingat aku juga. Ahai, hai, 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 hai. Tapi bisa kayak 100 kilo barang dari dikirim dari satu, gitu. Bisa ya. Ini bisa nggak bisa guys, ya. Nah, tapi coba aja dulu ya. Kalau kita belum tahu, kalau kita belum mencoba cuy, ini coba dulu bisa gerakan mantap bos. Gimana sih nih Rusdianto, Suryono, semuanya lu masukin, gila lu. Maaf guys, salah input. Suryono, nice. Oke deh, baru ditulis nih sama dia nasi gimblong. Apaan lagi nih gambarnya kayak dari ini air minyak. Ya mungkin air minyak tuh ya, curiganya begitu. Tidak berangkat jadi koresponden siapa nih? Thank you.
Mana? Itu koin. Yang mana? Panah itu, ah lu pada alot itu mah. Orang bentar di sini. Alot semua, jatuh lagi sama aku. Alot. Ambil ya, enak bilang bentar. Gua telepon, gua telepon, kalau dia nggak angkat berarti emang masih jalan itu dunia. Gua yakin deh pasti dia belum kelar si siling. Anak lah apa bilang ya. Masih calling doang. Ada ayam, ada ikan kemarin. Lu satu ekor pun lu nggak bawa pulang ke rumah. Siapa? Ulung. Mana lu parah. Maksudnya apa? Oh, dia bilang. Iya, ayam ada, ikan ada. Ngomong aja lu gede lu. Oh, kalau 11.000 mah 0,9. Jadi 900 something kalau gitu dong. Wah, enggak benar nih. Ini orang salah harga nih. Harga minyak dari mana itu segitu? Wah, harga minyak kebon kali dia. Dia beli minyak dari kebon, guys. Mungkin ya. Si kampret nih.
Haji Japar. Apa lagi Haji Japar? Haji Japar nih yang punya bahas. Isinya. Kalau dia nggak jawab mah. Japar. Par, gimana Par? Japar lagi tidur ya. Yang siang tidur di malam. Japar, Japar. Ini handphone yang sangat berjasa, guys. Warnanya aja udah pink. Jasanya super. Nggak dijawab, dapat lagi berak kali ini. Halo, ya, selamat siang. Ya, halo. Pak, ini bapak yang ada rekannya jual CPO ya? Oh, itu lokasinya di area mana ya? Suaminya. Di mana? Untuk lokasi itu di daerah mana ya saat ini? Oh, Jakarta ya? Emang ada dua? Kalau yang cangkangnya? Cangkang Miko itu gimana tuh? Cangkang Miko? Ya, enggak ya, yang barusan istri ada nanya kan, cangkang Miko itu maksudnya kan kayak buangannya ya, bekas buangannya. Itu ada punya di Jakarta juga nggak dia? Oh, belum dijawab ya? Oke. Iya, mau coba nih satu kontainer dulu. Tapi dia malah per hari mau mintanya 100 ton. Bisa 5 itu mungkin, 5 kontainer mungkin. Cuman harganya, kalau itu isi kan kalau 20 feet 13 ton ya biasa ya. Kalau misalkan 100 ton berarti yang kemungkinan 40 feet non HC biasanya isinya bisa 23 ton ya. Ya masih muat lah itu. Ya letter of credit kedua cangkang Miko, ketiga dia ada nanya lagi, ini kan harga biasanya di pasar itu 11.300. Nah ini gimana nih, nego gak? Negosiable gak? Kan yang tadi kan dihargain 1.185 ya? Bener gak sih? Gitu. Nah gimana tuh? Apa masih bisa nego atau gimana dia? Soal pengambilan lumayan banyak nih dia. Kalau bapak di daerah mana kalau bapak? Oh baik, dari Palembang ya, Sumatera, berarti Sumatera Barat. Iya, benar, mantap. Karena demi saya. Lu mah nggak jelas tuh. Daripada gue nyariin. Ya, nyariin gue ngapain orang gue di sebelah lu? Bocor, itu ngapain itu? Tempat. Cepat. Cepat. Lai, lu yang bener dong Lai, gila lu Lai. Kacau lu Lai. Ini aku bisa pasang lagi tau. Jauh. Lu mau ada apa? Tunggu.
macet ini bilang. Macet ini mama. Di mana? Tolong mama, nyalain dong. Banyak. Betul mama, udah. Ini mama lagi di seberang mana ya? Jalan. Next video, apa lagi? Sebenarnya, gila lu.
Udah tuh di bawah bawang lo. Bukan. Yo, what's up guys? Berulang channel ya.